Tahu tahu dah. Dia nak apa? Menjernihkan apa yang hitam yang buah yang keruh ambil aja ni. Naik kat atas boleh. So problem dia kita belum tahu. Lepas ni kita akan diagnose apa masalah dia. So Along akan naikkan ke atas jack. So Encik Aiman ada bagi tahu pasal dia punya handling. Handling dia alignment tak betul lah. So dekat sini kita boleh nampak dia punya bush rosak. So kiri kanan dalam pun nampak crack. Dia pun ada crack. So kita akan tukar kepada Star Street punya lower arm bush. Licin kepada bawah tu. Kita dah nampak dah masalah dia. Hos ni bocor. Jadi owner balut dengan tip sebab emergency kat tengah jalan eh. So kreatif juga dia ni. Tapi sayang tip ni tak boleh tahan lama. Buka hose tu agak rumit. So kena buka dia punya housing ataupun cover bateri baru dapat dia punya clip. Nah, yang ini oil cooler untuk gearbox DSG. So
kalau benda ni leaking, air tak cukup untuk coolant dia, jadi gearbox pun akan ada masalah shifting. So benda ni pun kena check, kadang-kadang dia boleh sumbat. Mana? Sudah pecah ni. Pecah. Ni pun dah kembang ni, mak. Suka. Wey, semua kembang baik, nampak lembik. Habis. Nampak? Expired. Expired. Semua dah lembik dah. Habis kembang ni. Out, semua dah out. So semua host. Semua host nampak dah kembang. Kecil besar, kecil besar. Kecil besar, kecil besar je aku tengok. Ah, ini pun dah out. Semua. Semua part habis. Semua dah kembang lah, tak boleh. Memang dah expired. Kereta zaman dinosaur, geng. Biasalah, geng. Lahir zaman dinosaur. Oi. Macam ni, ni dalam ni, yuk. Ada buff sebenarnya. So, order barang. Banyak ni, banyak. Semua pipe dia buka. Dia buka halus. Tu. Alah, kacau. Itulah yang terjadi pada kereta Aiman. Okay, masalah dia bukanlah besar sebenarnya. Cuma getah-getah ataupun hose tu dah expired. Expired. So, recommendation, kena check lah benda tu selalu. Nanti breakdown kat tepi jalan nanti susah pula. So, inilah getah-getah yang dah dibuka daripada kereta Aiman. Golf MK6 GTI 2.0 eh. So dekat sini pun nampak dia ada kesan keseran. So ni pun kira nasib baik lah, dia tak buat hal kat tengah-tengah jalan. So ni, and then hose-hose ni pun sama. Kalau pegang dia lembik. So korang boleh check korang punya kereta. Kalau pegang dia lembik tu, ataupun belah sini kecil and then belah sini mengembung, so dah sampai time lah, geng. So ini radiator hose dia pun sama juga, lembik. Dia kalau tak expired, dia keras, geng. So ini pun, ini pun sama, pun lembik juga. So korang kena check lah. Sebenarnya benda ni penting. Jangan cakap hose air ni tak penting. Ini, kalau korang jalan rembat ke apa ke, kenalah dia overheat. Aduh, barai enjin, babe. Hose ni pun sama, yang kecil. Pun lembik juga. Ni pun sama, lembik juga. So, dia memang expired lah, rubber-rubber ataupun hose-hose ni. Pun sama, lembik. Ni pun sama, lembik. So, jom kita kira berapa item yang ada pada cooling system Golf. Okay. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. So ada 6 hose yang kena tukar. So dia datang biasanya join-join macam ni. Macam ni dia fiber. So dia mudah report, geng. So kena check lah. Macam ni dia punya join. Join ni nampak je macam okey. Tapi sebenarnya dalam ni dia ada oil ring. Ada rubber oil ring. Dia boleh mengembang ataupun mengencup. Macam ni kalau korang nampak, dia bengkok. Pun salah satu sebab boleh air leaking. So dia tak pakai hose clip ataupun screw clip type tu, kan. So dia pakai clip macam ni je. Dia congkir kat sini, tarik, dia dah terbuka dah. Kalau nak ketatkan, tolak je. Okay. Senang. Kalau korang nak buat kat rumah pun boleh. Ni dia ada datang dengan T-joint. Ni pun dia punya joint juga.
Ni pun sama. So dia datang one set eh. Dia datang one set. Ha, ni pun dia datang sekali dengan dia punya connector ni. Pun sama dia kat sini dia ada T-join juga. So yang ni biasalah. Ni klik biasa. Cuma host ni dah memang expired lah. So yang ini langkah terbaik yang Aiman buat bila dia breakdown kat tengah jalan. Dia balut dengan tape. So korang bolehlah spare tape. Tapi tak boleh jalan jauh, geng. Sebab bila panas dia akan pecah. Bila panas dia akan pecah. So jom kita buka tape ni. Kita tengok berapa besar pecah dia. Berapa panjang dia punya ni. Ah, dia koyak, geng. Ah, nampak tak? Dia lembut. Mengelembung macam belon tu. So dia boleh pecah kat situ lah. So nanti pada episod 2 kita akan pasang part-part ni. Lepas kita order mungkin hari Senin kot petang sampai. So kita akan update video yang kedua pemasangan dia. Ni nampak tak? Koyak. Kami berharap owner tabah lah. InsyaAllah under your budget, bro. Don't worry, be happy, keep calm, stay safe, stay at home. Thank guys, jangan lupa subscribe aku. Dan aku akan banyak update pasal kereta kegemaran korang. Thanks babe.